para pemirsa nang diban malam Sabtu mesti ketemu nang warung inyong dinakiye wengi kiye aduh jan awake sehat kuat mergane olahraga tapi kayaknya kurang olahraga dok para sedulur madang juga kudu bergisi perilaku inyong ya kudu sing teratur mulane malam hari ini para sedulur aja mari ngendi-ngendi kenang kene dina kiye wengi kiye bareng karo dinas kesehatan. Madang oli, medang oli, sing penting akur. Angger aku ora apa-apa kepenak, mesti sehat teh. 1 2 3 olahraga. Nyong ketamon Pak Dokter, oh. Tapi dokter ora nyuntik. Asa gembak nang bawah kene. Badhe munjuk ta, Pak? Mangke mawon gampil. Oh, ora dipunjuk. Ngerti parunge. Tegane enteng. Dokter kayane sehat sekali malam hari ini ya, Pak Dokter. Alhamdulillah, Kang Satu sehat. Oh, sehat banget berkat Pak Dokter. Burung disuntik lebih sehat ya. Suntik lebih sehat mana Kang Satu? Ih, gemeter. Nuhun sewu, Pak Dokter sih dari mana ini ya? Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Oh, Dinas Kesehatan Banyumas, Kabupaten Banyumas ya. Ini dari mana sih sarane mau kemana? Ini ceritane ngujak. Ngujak. Saya kepengin ketemu Kang. Alah. Seneng banget ben sehat nyong. Ya, saya kan cuma nonton nang TV. Oh, ini iya. Temu temenan karo Pak Soto. Kebeneran yang mau tanya ini sama Pak Dokter ini. Ini kan teman-teman saya di tetangga loh ini, masyarakat RT RW ini pada kumpul jare olahraga, pada kumpul jare nganakna apa kae setiap rumah ki demam berdarah apa ora banyune. Kuwi apa sih disebut gerakan masyarakat apa itu ya Pak Dokter? Gerakan masyarakat niku salah satu dari sekian jumlah banyak gerakan. Oh iya iya iya. Jadi nek Kang Sotong maksud niku jenengane gerakan masyarakat hidup sehat. Oh, hidup sehat. Karena nek wong ko sehat, sehat okay. Mesti bugar. Lah kayak Pak Dokter ki sehat ye. Sebenarnya aja kebugaran. Oh, aja kebugaran. Nek bugar mesti produktif. Produktif nggih, jadi awalnya sehat, bugar pasti produktif. Oh, nek produktif ekonomi jalan. Nek ekonomi jalan tingkat kesehatan, pendidikan, ekonomi jelas iya, iya. Dan lain-lain pasti akan meningkat. Status hidup seseorang pasti akan meningkat. Ini satu orang dok. Next status kehidupan masyarakat secara tidak langsung juga akan meningkat. Oh. Oke. Tapi kan kudu carane kepriman masa ujug-ujug kon sehat gitu kan lho Pak Dokter. Ini kan nek germas. Germas gerakan masyarakat hidup sehat. Ini ming judul letok tapi banyak pilarnya ceritanya. Oh iya 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 iya. Beberapa diantaranya adalah cek kesehatan secara rutin. Cek kesehatan secara rutin. Oke, kemudian makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang, maksudnya seimbang. Buah, sayur, itu harus imbang. Oh, iya, iya. Oyong goreng sing sifate karena kepenak enaken ya iya iya iya. Karena iya. Sekarang masyarakat saat ini adalah apalagi nun sewu kawul iya. Orang zaman now lah ya. Iya iya, now zaman now ya, zaman. Kan senengane sing serba-serba cepet. Makanan cepat saji. Apa-apa sing cepet. Nah, gorengan itu ya. Efek kesehatan juga harus dipertimbangkan. Secara selain itu, rajin aktivitas fisik. Rajin aktivitas fisik niku sifatnya olahraga. Olahraga ini para pemirsa ya, Pak Dokter matur kudu olahraga setiap hari apa dengkrak apa gimana? Nun sewu lho Pak Dokter, wong namanya kesehatan lo ya. Iya. Aktivitas fisik niku ya. Bukan sing jenengane wong ngode sedina mat kan aktivitas fisik. Arep nyangkul, arep nyapu itu aktivitas fisik. Tapi beda dengan aktivitas fisik yang kita maksud. Yang aktivitas fisik yang kita maksud adalah olahraga. Oh, olahraga. Kesel aktivitas
fisiknya mbet gawe karo olahraga hasilnya sejen. Lah kalau tenis kok tambah kesel, kenang apa kudu tenis? Nah nek otak kok ngongpon awak untuk olahraga sing dihasilnya meskipun kesel mesti nonton segere. Oh begitu. Beda. ya. Terus dari olahraga apa lagi? Tadi diulangi lagi ya, cek kesehatan sehat rutin ya, kemudian makanan yang seimbang, rajin olahraga, olahraga ya ya, rokok nih, rokok ya, aduh sekarang rokok rokoknya diaduhi kayak gue cukup-cukup dibuang malah itu udah keton sisa itu akan sih keton iya ingin maling jantung sih. Nah otomatis larinya kalau kita bicara rokok kan kalau masalah rokok kan nggak ada manfaatnya, lebih banyak mudorotnya kalau istilahnya gitu. Iya. Di sini penyakit tok. Saya juga udah nggak jualan rokok, dagangan enteng, nggak belum pulak lagi. Nah, leresan malah nekatan. Kemudian ada alkohol, jauhkan dari alkohol. Alkohol? Iya. Alkohol itu yang anu pada mabuk itu? Iya. Kemudian satu lagi. Jaga kesehatan lingkungan. Lingkungan dengan pola hidup bersih dan sehat. Oh. Dari papa para pemirsa, lingkungan juga mempengaruhi kesehatan kita. Mungkin caranya bagaimana sih Pak? Ben lingkungannya caranya ben sehat begitu. Apa kita ono nyamuk di dimulai dari diri kita sendiri dulu. Dimulai dari kita sendiri. Ya, rasakan mau makan cuci tangan dulu. Oh, iya cuci tangan. Iya. Nek watuk pilek, kita harus berpikir nek dewek watuk pilek niku nyebarakan penyakit tangga teparo. Iya. Rasakan nek watuk pilek nganggo masker. Yang ramaser sama mama. Nuun sewu, Pak Dokter. Nah, anu menika tangannya milau ditutupi begitu ya. Nah, paling tidak nutupi lah. Oh. Karena kita watuk pilek sing nyebar watuk pilek tok sing mending. Sing sebar kados wingi difteri. Nah, difteri. Difteri oh. Pun kan nyebare saking batuk sekali pilek. Okay. Masyarakat kudu ngerti gue. Difteri juga menyebarkan virus apa itu apa namanya ya? Kalau difteri bakteri. Oh, bakteri. Penularannya lewat batuk karo pilek. Oh iya pinter ya wong dene dokter ya pinter nggih kesehatan lah. Aduh ternyata harus sehat ini. Masyarakat juga pola laku perilakunya juga harus berubah yang biasa anu apa namanya enggak olahraga jadi olahraga yang biasa buang sampah. Betul. Ya harus di tempat sampah itu loh. Air limbah cucian juga harus jangan sembarangan mengganggu pencemaran. Nggih Pak, Pak Dokter nggih. Iya. Terus ini di masyarakat apa ada pembentukan kelompok-kelompok gitu loh. Wonten. Oh, ada. Wonten. Jadi ada yang namanya istilahnya pos bindu. Pos bindu. Bindu. Saya bawa teman. Saya bawa teman. Apa itu yang itu apa yang kesini apa lari itu? Niku nek masalah pos larinya itu. Jangan cepet-cepet, lu jatuh nanti. Oh. Ya, larinya jangan cepet-cepet. Tapi para pemirsa, jangan kemana-mana. Mengko ana tamu maning sing khusus gerakan masyarakat hidup sehat. Madang oli, medang oli, sing penting akur.